Selamat datang di GP Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat mie goreng dari Indomie mie rebus. Jikalau sahabat GP Channel tidak memiliki mie goreng di rumah, maka kita dapat membuat dari bahan Indomie rebus. Kita masukkan air ke dalam panci kita. Nah, biarkan air ini mendidih. Setelah air mendidih, kemudian kita masukkan Indomie kita untuk direbus dalam beberapa menit, kira-kira sekitar 5 menit, dan kita pisahkan bumbu kita. Setelah kira-kira Indomie kita terebus dengan baik, kita pisahkan Indomie rebus kita dengan air seperti ini dan kita tiriskan. Kemudian tahap kedua yaitu membuat bumbu. Kita masukkan minyak. Kita masukkan bawang untuk ditumis, yaitu bawang merah. Wanginya harum sekali, sudah. Kemudian kita masukkan bawang putih. Dan kita masukkan cabai rawit. Setelah itu, kita masukkan saus tomat ke dalamnya. Biarkan seperti ini. Dan kemudian kita buka bumbu Indomie kita. Pertama, cabai. Kita bisa tambahkan lagi sepenuhnya ke dalam masakan kita. Dan yang kedua adalah kita masukkan bumbu daripada Indomie kita. Namun karena ini kita buat bumbu dari Indomie rebus menjadi Indomie goreng, oleh sebab itu untuk sahabat TV Channel, kita cuma memasukkan setengahnya saja. Jadi kita tekan dan kita masukkan setengahnya saja agar tidak terlalu asin. Kemudian tahap terakhir, kita cuma tinggal masukkan kira-kira 1 sendok makan kecap manis. Seperti ini sahabat GP Channel. Nah, demikianlah memasak bumbu kita, telah selesai. Kemudian kita gabungkan Indomie kita. Dengan bumbu kita tadi, terlihat sangat enak, bukan? Komposisi warnanya sangat sempurna. Nah, Indomie goreng kita sudah selesai. Kita masukkan ke dalam suatu wadah. Seperti ini bentuknya kira-kira. Kita buat lagi telur setengah matang dan bakso. Masukkan telur setelah air kita mendidih. Tuh, seperti itu bentuknya. Kira-kira 2 menit, sahabat GP Channel. Dan kita juga bisa merebus bakso kita. Kira-kira seperti itu. Dan kita tunggu kira-kira 2 menit.
Nah, kemudian setelah 2 menit kita matikan api kita. Kita tiriskan. Seperti ini kira-kira bentuknya, sahabat TV Channel. Kita hiasi dengan memberikan daun seledri atau seleri di sekitarnya. Seperti ini, sahabat TV Channel. Cantik sekali, bukan? Ya. Kemudian kita masukkan bawang merah. Setelah itu, ya. Kemudian kita masukkan telur tadi yang telah kita rebus, dan kita masukkan bakso kita. Kita masukkan telur setengah matang kita dan kita lihat, wow, sempurna sekali. Seperti ini, sahabat GB Channel. Demikianlah mie goreng kita telah selesai yang terbuat dari Indomie rebus. Terima kasih telah menyaksikan GV Channel. Silakan subscribe ke GV Channel dan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Salam hangat dari kami.